welcome back to my channel. Sekarang ni saya nak menunjukkan video cara membuat slime yang sikit menjadi banyak dan besar. So, let's get started. So, mula-mula bahan yang korang perlukan ialah slime yang sikit eh. Lepas tu, shampoo saya pakai Pantene. Korang tak kisah nak pakai apa. Air dan slime activator. Alat-alat yang korang perlukan ialah mangkuk dan sudu. So, jom kita mulakan. Mula-mula taruhkan slime ke dalam ni, ke dalam mangkuk besar. Sebab korang kena pakai mangkuk besar sebab dia kena gaul kuat-kuat. So, lepas tu kita tambahkan air. Air saya pakai 7.5 sudu teh. Korang terserah nak pakai apa. Nak pakai 5 ke 6 ke. Lepas tu kita taruhkan shampoo. Shampoo jangan banyak sangat, sebab takut nanti dia tak stretchy dan keras. Okey, sebenarnya kegunaan shampoo ni untuk bagi dia fluffy, bagi dia ada buih. So, bagi sesiapa yang tak suka fluffy, korang tak payahlah taruh shampoo. Bagi dia rata dulu. Okay, ni shampoo dia sikit lagi. Oops. Sikit lagi. Okay. Jadi air dia jadi macam ni. And then korang gaul. Ini bagi dia macam ni dulu. Okey, nanti bila kita dah gaul, warna dia akan berubah menjadi lebih cair. Kalau warna yang pekat, kalau warna yang cair, dia akan menjadi lebih cair. Ini dah jadi. Dia dah gumpal. Sebenarnya senang je buat benda ni. Oops, terbalik. Okay, gaul sampai jadi macam ni. Jadi sticky, jadi kita tambahkan slime activator. Kalau siapa pun yang tak sticky, tak perlulah tambah slime activator. Nampaknya dia masih melekit. Tengok. Tambahkan lagi. Jadi tengok eh perbezaan dia. Ha, ni dia dah penuh, dah tertumpah dah pun. Ha, tu dah perbezaan dia. Ni texture dia. Okay, yang ni tekstur dia ni memang soft sangat, lembut. Tak terlalu keras, tak terlalu lembut. And then, stretchy.
sisi. And then dia ni slime ni memang sangat lembut. Best for the girl. Warna dia pun cantik. Kat gambar warna dia agak kuat macam keladi. Tapi kat sini dia lain. Lepas dia pakai macam anggur. So, thanks for watching this video. And don't forget to subscribe, like, share, comment my video. Comment itu yang baik. Yang baik lah. So, see you next time.